Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma soleh ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama solaita ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bila alamina inaka hamidum majid Seperti biasanya sebelum kita lanjutkan Pagi ini ya Jelang hmm. Jelang apa namanya? Jelang duha ya. Dalam rubrik uh, mampir ngombe. Tuh lampunya tolong matiin, bapak lupa. Lampunya matiin dulu. Uh, jelang duha ini ya dalam rubrik uh, mampir ngombe. Kita panjatkan dahulu doa sebagaimana biasanya kepada Gusti Allah Ingkang Kang Agung untuk saudara kita yang telah uh, memberikan solawatnya terhadap channel dakwah ini ya berupa impact dakwah. Ya karena itulah sehingga channel dakwah ini bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya maka sesuatu yang menjadi perlu wajiblah ya, aku bilang wajiblah, masa kita nggak akan mengucapkan terima kasih terhadap uh, beliau-beliaunya yang telah uh, membuat kita bisa tetap eksis dalam kajian-kajian ini, ya. Jadi kita panjatkan doa untuk beliau-beliaunya, ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi beliau-beliau dan keluarganya. kelak dan insya Allah, Gusti Allah Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku hmm, atas apresiasinya, aku ucapkan eh, terima kasih, ya. Semoga selalu anti skip, anti download, dan bila mana memang berkenan silahkan di-share. Link-link dari setiap rubrik kajian kita ya silahkan di-share. Oke, aku minum dulu. Ini matahari sudah dengan indahnya membagikan sinarnya ya, tapi jangan lupa. <laughs> Saat-saat ini baru starting ini ya Belum-belum klimak Nanti klimaknya itu di Biasanya Agustus, Juli mulai Agustus itu Panas tapi di badan dingin gitu ya Ini ini, ini masih starting ini ya e, Mataharinya bercahaya tapi rasanya dingin gitu Bismillahirrahmanirrahim Teman bercerita ya pernah katanya ke batu sini begitu wudhu dikirain dia biasa ya suasananya panas gini begitu wudhu tangannya kena air tuh langsung gini dingin sekali katanya iya ya nggak tahu ini ya iklimnya memang begini rutinitas di tempat kami itu nanti puncaknya itu Juli Agustus ya panas tapi dingin ya adem atau atau panas dingin gitu ya, <tuh> oke <Okay>, makanya masih terasa <tuh> dingin ini. Uh, kajian kita sudah dua seri kemarin ya bercerita tentang haruskah mana kacamata ini? Bentar, oke okay, kacamata dulu. Itu sama gerak itu sudah diunggah dua kali, dua seri ya. Haruskah Anda percaya kenaikan Yesus Kristus? Ya, mencari tempat di mana Yesus itu take out. Ya, itu sudah dua seri ya. Dan kalau kita lihat apa yang beredar di media sosial, baik Facebook, WA, dan segala macamnya, itu memang eh, banyak diskusi-diskusi tentang kenaikan Yesus Kristus ini ya. Kan begitu, katanya kan mau diganti kenaikan Yesus Kristus ya. <laughs> ya diikuti aja wacananya gimana gitu. Nggak mau lagi kenaikan Isa Al-Masih ya. <laughs> ya. Banyak wacana-wacana diskusi-diskusi yang kita lihat baik itu di WA, di Facebook, di YouTube, apalagi ya. Banyak lah ya. Dan itu ya menarik sih, ya menarik menarik aja gitu. Tidak apa-apa, semua diskusinya selama itu disampaikan dengan hikmah, dengan baik ya, dengan santun tidak ada masalah gitu. Nah, sekarang aku akan mendiskusikan lagi kepada kalian semuanya. Ya. Seperti yang aku bilang kemarin, sebuah cerita atau kita sebut kisah lah ya apa cerita atau dongeng nanti kalau aku bilang dongeng banyak yang marah <laughs> ya kalau aku bilang dongeng banyak yang marah ya kisah atau cerita atau lebih lebih asik kisah gitu ya ada manusia bisa naik ke langit sana ke surga sana itu dalam agama-agama Abrahamic faith itu ada ya ataukah Memang benar demikian adanya Atau Pemahaman kita terhadap Teks-teks itu yang salah Itu kan menjadi sebuah e, Diskusi yang bagus untuk dibicarakan Misalkan ada Yahudi e, Nasrani yang kemudian menjadi Kristen Terus Islam duduk bareng Ini gimana ini? Karena kan kita satu rumpun ini Rumpun Abrahamic faith Kalau di agama-agama di luar Abrahamic faith Itu aku belum 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 mendapatkan sumber yang akurat ya tentang adanya manusia bisa terbang ke sana seperti rudal tuh gitu adanya pun di pewayangan ya itu budaya bukan agama di pewayangan tentang bagaimana gatot koco itu bisa terbang jadi tidak perlu pakai mesin turbo atau segala macamnya bisa terbang itu ya di wayang itu ya gatot koco itu ya di agama lain aku masih mencari referensinya. Jadi aku yang yang aku tahu dulu itu dalam agama-agama rumpun Abraham atau aku sebut Abrahamic faith itu ada. Dan aku sudah bilang kemarin ada ada berapa sosok ya. Ada Henok, ada lagi Elia, ada lagi eh, Yesus, ada lagi eh, Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ini sosok-sosok Empat ini ya eh, Henok Elia Kanjeng Nabi Isa Yang teman-teman Kristen bilang Yesus Kanjeng Nabi Muhammad Ini naik ke surga sana atau naik ke langit lantas surga entah langit nggak tahu lah kadang-kadang surga kadang-kadang langit intinya naik bisa terbang sana gitu. Ya sebetulnya teman-teman Kristen khususnya tahu ada satu sosok lagi, ya ada satu sosok lagi yang, yang 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 pengakuannya naik ke surga sana. Tapi nantilah itu kita bahas karena itu nanti terkait dengan ayat yang akan kita bahas di menu utama kajian senja kita. Ya seperti aku bilang eh, ternyata sosok ini juga punya Injil, semua terkaget-kaget. Terutama teman-teman Kristen. Orang sudah dijelas di Galatia dibilang hanya satu Injil kok. Mau dibantah lagi dengan apologi yang kelas sampah. Ya keblangsa. Kalau aku bilang sosok ini punya Injil semua terkaget. Sosok ini tidak mengakui Injil kanonik Matius, Markus, Lukas Yohanes itu Injil manusia Sedangkan Injil yang dia punya Injil Kristus Tapi kalau aku bilang dia punya Injil kan kalian kaget semua Nanti kalau aku sebut di sini bahwa ternyata dia juga mengklaim naik ke sorga ke langit Tambah kaget kalian Terutama yang 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 beragama pak Beragama itu nggak usah fanatik Yang enjoy yang ilmiah gitu loh Karena kebenaran itu nggak bisa kamu selesaikan dengan fanatisme yang ada kita ini kan manusia-manusia zaman Android jangan lagi beragama pokoknya 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 kalau pokoknya pokoknya itu satpam satpam tuh nggak perlu berpikir apa tugas yang dikasihkan ke dia ya pokoknya kamu kerja sampai rumah sudah jam 7 ya kantor tutup jam 5 kamu ingat tasmu ketinggalan kamu balik ke kantor jam 7 bilang sama satpam saya mau ambil tas saya di kantor satpam bilang oh enggak boleh lo kenapa pokoknya setelah jam 5 kantor nggak boleh dimasukin siapapun ya karena dia dikasih tugas begitu dia nggak usah pakai otak Kenapa Pak? Saya mau ambil tas saya di, di ruang kantor saya. Pokoknya siapapun tidak boleh masuk kantor, karena sudah jam 5 peraturannya begitu. Nah, itu, itu itu kerja satpam. Ya memang mereka didesain untuk itu untuk pokoknya. Lah kamu itu punya otak, beragama itu enggak pokoknya. Kalau dijelaskan tuh yang diperhatikan gitu loh. Kalaupun disanggah itu sanggahannya itu yang yang rasional, yang yang genah jangan sanggahan-sanggahan sampah kamu sampaikan. Ya. Jadi begitu. Yang satu ini memang aku simpan mungkin nanti senja kita kita diskusikan karena sekaligus membicarakan ayat itu lagi kita karena ayatnya itu nanti akan kita diskusikan ya jadi sebetulnya ada berapa ada Henok ada siapa tadi Elia ada eh, siapa lagi Kanjeng Nabi Isa kalau teman-teman tidak -teman mau kanjeng Nabi Isa ya sudah Yesus orang popo wis manut aku Terus kanjeng Nabi Muhammad Terus satu sosok Jadi lima sebetulnya Lima yang setelah masuk dalam kerangka berpikir kita Itu kerangka berpikir loh ya Artinya apa? Bisa salah Yang dipahami ada sosok ini naik ke surga Ke langit sana Gitu ya Oh ya aku ingat Kemarin ada komen yang masuk dari teman Kristen Goblokmu itu mbok ya Dikurangi gitu loh kalau aku menjelaskan itu kamu perhatikan. Kalau kamu perhatikan, ini Kristen yang yang kasih komentar tuh gobloknya itu ya ampun. Kalau kamu perhatikan, ya. Kamu nggak akan komentar seperti itu. Kan aku sudah bilang, kerangka berpikirku tentang isra mi'raj itu tidak seperti Islam mainstream dan itu videonya sudah ada kok kamu tanya lalu bagaimana eh, nabimu mikrat ke langit apalagi kau bilang surat an-najm surat an-najm itu sudah aku dekonstruksi makanya kalau kamu nonton video ini nggak bisa asal cuplik kamu harus lihat kajian-kajian ini sudah ada, sudah ada seribu video loh terus kamu tiba-tiba masuk dan komentar seperti itu kan kamu diketawain sama mbak yang dari mana itu soleha kita yang dari demak nggak salah karena kamu diketahui. Ya, kerangka berpikirku tentang Isra dan tentang Mi'rat itu berbeda dengan mainstream. Jadi kamu tidak perlu berkomentar seperti itu. Kalau kamu ikuti kajian-kajianku, kamu baru masuk tiba-tiba nyelonong nyampah di sini. Ya, jadi di, uh, lima sosok ini itu dalam kerangka berpikir mainstream itu seperti rudal gitu ya atau seperti roket atau seperti pesawat ruang angkasa naik ke atas wow gitu ya naik ke atas dan itu <laughs> itu di, di, dipahami secara historikal dan faktual katanya <laughs> di sana ya dan kemarin aku lihat ada pendeta yang begitu Begitu, begitu asik ya? ya menurutku, ndak apa-apa ya. Harus asik begitu ya? Tapi, apakah yang dia sampaikan itu benar ya? Apakah karena nanti naik? Kalau sudah naik, itu nanti lawannya turun di kedatangan yang eh, kedua itu ya. Kedatangan yang kedua, kan nanti kan janjinya kan turun, kan gitu kan akan balik lagi gitu ya jadi, jadi jadi asik naik turun naik turun naik turun gitu ya ja, ja, jadi asik gitu <laughs> Aduh. terus kita kan bisa apa bisa bisa lihat eh, bagaimana sebetulnya fenomena itu sudah meracuni kita semuanya lah ya karena apa karena kita memahaminya itu secara historikal seolah-olah itu memang benar terjadi gitu loh, ya seolah-olah itu benar terjadi demikian. Tentang itu terjadinya seperti apa bisa lihat di videoku tentang kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi, ya itu ada di di seri yang keberapa ya itu ada. 11 Se seri eh, Silahkan kamu kamu cari Tapi itu di awal Jadi proses bagaimana terjadinya sebuah pemikiran Sebuah pandangan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus naik dan nanti turun lagi Itu lahir dari proses proses eh, kondisional Ya Akhirnya kan rame seperti ini, lihat ini, lihat ini, ya lihat ini ya. naik ke atas dia gini gini nah, naik ke atas itu ya coba kamu bayangkan apakah uh, Yesus begitu terus uh, Henok begitu Elia begitu terus kancing Nabi Muhammad juga naik begitu terus yang satu lagi yang belum aku ceritakan naik begitu <laughs> kan kan jadi kacau ya ada seorang pendeta dengan semangatnya bilang dia duduk di sebelah kanan Allah dia duduk di sebelah kanan Allah Anda harus tahu bahwa kanan Allah itu adalah metafora yang tidak bisa dipahami secara harapiah aku gini aja tapi lu tahu enggak bukan hanya di sebelah kanan Allah saja yang metafora Peristiwa naik itu juga metafora, bos. <tuk> itu loh, ya. Bahkan nanti kalau kita kupas, ya, itu alhamdulillah teman kita MX sudah memberikan uh, data. Ya. Kata di Markus sebelah kanan Allah itu masih perlu untuk diperdebatkan. Apakah itu original test atau sisipan? Nanti kalau aku bilang palsu terlalu kasar, ya sisipan gitu aja lah. Apakah itu di catatan-catatan lama duduk di sebelah kanan Allah itu? Memang ada atau disisipkan kemudian? Gitu ya. Kan itu perlu kita diskusikan. Si, aku minum dulu. Ini itu kamu libur kan, leh? Jadi kita waktunya agak senggang aku nggak buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Tisu, tisu. Uh, sebelumnya kepada teman-teman, khususnya teman-teman Kristen, ya. <tuh> aku kasih penjelasan dulu. Aku ini berteman dengan banyak teman, ya. Tentunya kalau dalam Islam ya tentulah pastilah karena aku kan Islam. Artinya berteman dengan berbagai banyak kelompok pemikiran, haroka dan segala macamnya. Namun demikian terhadap teman-teman Kristen juga gitu aku banyak teman. Nanti salah satu saat kalau memang perlu aku akan cerita bahwa kehidupanku dalam pluralisme itu sudah dimulai pluralitas yang aku alami sejak kecil gitu loh. Jadi aku terbiasa sehingga aku berteman dengan lintas iman itu menjadi sesuatu yang yang biasa, tidak menjadi sesuatu yang yang terus gimana gitu, istimewa gitu enggak. Biasa saja berteman dengan siapa saja aku suka gitu. Nah, dalam kekristenan dengan teman Katolik aku berteman. Dengan Protestan bahkan lebih banyak berteman lagi. Dengan saksi Yehova berteman, dengan Kristen Tauhid berteman juga, dengan Mormon juga aku berteman. Nah ini perlu aku sampaikan, jangan nanti ada lagi omongan dari mulutmu. Oh itu juru bicaranya saksi Yehova, oh itu juru bicaranya Kristen Tauhid, oh itu juru bicaranya Mormon. Sebuah kelompok-kelompok yang kalian anggap bidat, sesat jangan aku tidak bisa diatur atur aku mengatakan apa yang harus aku katakan jadi jangan lagi bilang aku juru bicaranya si mormon kayak si sacio pakai ada perlunya apa mereka tidak bisa ngatur aku menjadi juru bicara kalaupun aku menukil mereka ya karena kebenaran ilmiahnya begitu gitu loh bukan aku juru bicara mereka bukan ya Aku berteman dengan mereka. Terlepas kamu bilang itu sesat, bidat ya itu urusan kamu sama mereka lah. nggak usah mengganggu hubunganku dengan mereka. Ya. He, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi ini mampir ngombe ini, aku akan bicara tentang uh, saudara kita Kristen. Mormon. Tadi sudah aku ingatkan ya, jangan nanti bilang aku juru bicaranya Mormon. A Kristen Mormon ini untuk kekinian memang bisa dikatakan berpusat di Amerika. Jadi seperti saksi Yehova juga itu dalam kepengurusan loh ya. Itu bisa dibilang berpusat di Amerika. Ya. Khususnya kita berbicara Mormon, aku berapa kali ya? Seingatku satu kali, tapi yang berikutnya kita rencanakan gagal dan gagal lagi karena masing-masing sibuk. Kalau aku main ke gerejanya diundang itu ada dua atau tiga kali. Tapi kalau mereka aku undang ke rumahku itu satu kali. Dan misionarisnya itu muda-muda dan keren-keren, jadi mereka resmi mereka resmi keren gitu ya. Eh uh, pakai dasi, pakai uh, ganteng lah ya, resmi seperti orang kantoran gitu. Dan mudah -muda, dan itu ada yang bule-bule. Yang ke rumahku itu dua bule dari Amerika semua. Dan mereka um, santun, bagus gitu. Karena pada waktu kan di kontraanku yang lama itu kan alhamdulillah aku selalu berdoa kalau dapat kontrakan yang dekat langgar gitu ya, supaya gampang kalau bercamaan dan Allah e, selalu mengabulkannya, alhamdulillah. Kalau yang sekarang agak agak jauhan, tapi ya sekitar 100 meter. Kalau yang dulu kan tuh satu tembok, mepet tembok. Jadi e, kontraanku langgar. Pada waktu itu mereka aku ajak diskusi di langgar, mereka tidak mau loh. Tidak mau. Alasannya kami tidak boleh pak e, masuk ke rumah ibadah. Aku tahu untuk menghindari e, gesekan sosial, ya. Dan aku paham itu ya sudah kita diskusi di rumah saja. Gitu. Akhirnya diskusinya di rumahku. <tuh> Dan setelah itu aku diundang seperti tadi dua atau tiga kali ke gerejanya. Kristen Mormon ini itu menurut sejauh yang aku kenal mereka ini anu loh apa? Eh uh, orang bilang apa ya? keras kelompok ini, tapi keras dalam artian uh, pemahaman lo ya, bukan keras dalam sikap ndak orangnya ramah-ramah, baik-baik, kalem gitu, tapi dalam hal Credo, uh, keimanan mereka keras loh, ya mereka keras. Dan fenomena ini sebetulnya tidak dalam Kristen dalam Islam juga ada, kita nggak perlu tutup-tutupi, ya. Kan di dalam Islam juga ada yang menganggap saudara Islamnya yang lain itu uh, tidak seperti dia ya. Sama dengan Kristen Mormon itu dia tidak menganggap gereja di luar gerejanya dia. Jadi Ecclesia nula nulasalus ya keselamatan itu ada dari dalam gereja yaitu ya kalau kita tarik kita hubungkan dengan Mormon ya gereja dia gereja lain itu ndak 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 masuk hitungan gitu itu jadi aku lihat oh keras juga ya gitu aku kan ngobrol dari hati ke hati gitu ya terus bagaimana sih ceritanya Mormon itu kok bisa kan ada Yesuit ya terus ada lagi eh sorry Yesuit uh, Joseph Smith Nabi, nabi mereka. Jadi di Mormon tuh proses kenabian tidak selesai, terus berlangsung. Nggak tahu yang sekarang nabi yang keberaka, siapa namanya nabinya nggak tahu aku. Ya, kalau Islam, terus Kristen mainstream, kenabian kan sudah selesai ya kan? Ah di Kristen Mormon ini belum selesai, jadi terus ada nabi itu, ya terus saja nanti gitu. Nah aku tanya, gimana sih? Cikal bakalnya Mormon itu, terus dia cerita-cerita dan aku dikasih ini kitabnya, nih. Jadi Mormon itu in, apa, bible itu sama sih ya, sama Kristen-Kristen umumnya dan lebih ke Protestan daripada ke Katolik. Tapi mereka punya kitab tambahan. Aku bilang kitab tambahan ya. Tapi bagi mereka ini kitab pokok, bukan tambahan ya. Nih. ya ini kitab tambahan mereka dan ini lumayan tebelnya seperti bible nih ini lihat ini asik nih ya uh, Yesus Kristus ya ini ini kitab tambahan mereka dan mereka kalau bikin gambar tuh seperti ini nih Ya, nah seperti ini, uh, lumayan sih, tapi masih masih kalah level dibanding teman-teman uh, dari Saksi Yehova. Nih, kok Saksi Yehova tuh begini? Ya, lihat kualitas gambarnya teman-teman saksi Yehova menyampaikan ke aku begini kami Pak soal gambar saja itu kami perhatikan kalau bata itu warnanya ya seperti bata beneran gitu ya Jadi kalau soal gambar menggambar dari komunitas Kristen itu aku masih pegang saksi Yehova, baru Mormon baru kemudian Katolik kalau Protestan itu eh, mungkin yang 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 berikutnya ya tapi kalau soal gambar menggambar itu detailnya itu detail banget tuh saksi Yehova baru Mormon tadi itu, ya. Nah, setelah aku ngobrol sama mereka, yes. jadi gini kata ini kata mereka, ya. Nanti kalau kamu kurang pos ya cari Mormon di sekitar gue, dan kamu ajak diskusi. Yesus itu turun ke Amerika, gitu loh. Yesus itu turun ke Amerika. Ketika dia ngomong bahwa Yesus itu turun ke Amerika, aku jadi kaget. Karena dalam kekristenan ada credo yang mereka bangun yang namanya kedatangan yang kedua. Gitu loh. Kedatangan yang kedua. Lihat, berarti kan Yesus sudah turun ini. Katanya nanti mau kiamat. Berarti Yesus sudah turun ke Amerika ini. Ya di situ dia karena gini ya bahasa dia kan bule Amerika. Apakah keterbatasan bahasa dia menjelaskan ke aku atau aku juga yang Inggrisnya just for myself sehingga kami ada uh, kendala bahasa aku nggak tahu. Tapi ketika aku aku sodorkan kedatangan yang kedua dia ya 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 gimana ya, nah. tercengang gitu loh. Iya ya gitu. Dan dia menjelaskannya dengan sesuatu yang yang menurutku ya yang nggak begitulah ya kalau sudah memang turun itu harus dipertanggungjawabkan berarti kedatangan yang kedua nanti itu menjadi gagal karena dia tidak dua kali tiga kali jadinya ke Amerika sudah dan nanti mau kiamat juga turun lagi sudah kan kejadiannya tidak kedatangan kedua kan ke Amerika turun sudah itu yang sudah dijanjikan dalam kredo nanti mau kiamat berarti berapa kali dulu waktu lahir kedatangan pertama di Amerika kedatangan kedua nanti mau kiamat kedatangan itu. berarti tiga kali nah, di situ dia bingung menjelaskan dan aku juga berpikir seperti tadi Ya mungkin dia keterbatasan bahasanya Karena bagaimanapun juga Kalau Yesus sudah turun di Amerika nggak bisa lagi dikatakan kedatangan yang kedua, itu loh, harus dikatakan kedatangan yang ketiga, masalah lagi. Makanya tadi itu aku bilang, ya cerita cerita seperti ini, kisah kisah seperti ini itu harus disikapi dengan bijak, jangan terus dipahami secara historikal, secara uh, Faktual bener-bener naik nice. semua, seperti roket itu ya. Nanti turun lagi sih. <laughs> Makanya ketika ada pendeta, dia dulu di sebelah kanan Allah, dia duduk iya di sebelah kanan. Terus mau ngapain? Dia sudah bilang itu harus dipahami secara metafora. Kalau aku nggak begitu, semuanya tentang naik dan turun itu harus dipahami secara metafora, bukan hanya duduk di sebelah kanan Allah saja yang metapor. ya karena itu harus dilihat kaitannya nanti bagaimana Yesus itu memberikan ujangan kepada muridnya bahwa engkau harus cerdik seperti ular dan jinak seperti merpati. Itu pesan dari Yesus kepada para muridnya. Yang salahnya, teman-teman tidak paham apa pesan Yesus itu. Yang dimaksudkan itu untuk apa. Kenapa kita harus cerdik seperti ular? Kenapa harus jinak seperti merpati? Kapan kita cerdik, kapan kita jinak? Itu kondisional saat itu menunjukkan menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, itu bukan sesuatu yang leha-leha gampang. Gitu cuman kalau sekolah alkitabnya asal-asalan dosennya asal-asalan yang nggak ngerti tentang ayat itu ya dan akhirnya ini pengakuan Mu'arab ke aku terjadi kesalahan ayat itu dijadikan strategi untuk uh, gerakan misionaris bukan padahal ayat itu tidak berbicara tentang misionaris tapi kehati-hatianmu itu sebagai pengikut Kristus kamu harus bisa menjadi merpati yang jinak tapi kamu harus bisa menjadi ular yang cerdik kapan kamu jadi merpati kapan kamu menjadi ular kondisional itu yang dimaksud ya karena kalau kerangka berpikir ini kamu tahu nanti kamu tahu bagaimana sih kok bisa lahir cerita kanjeng Nabi Isa itu yang kalian sebut Yesus itu naik ke sorga dan nanti turun lagi, ya nah. masalahnya turunnya itu berapa kali karena teman Mormon mengatakan sudah turun di Amerika maka mereka lewat Yosef Smithnya itu jadilah Mormon itu, itu ya oke sini dulu diskusi kita ya ya seperti biasanya kalian setuju silahkan like, tidak setuju dislike dan cari tempat lain yang itu melegakan hatimu. Kalau di sini imanmu merasa terganggu, jangan di sini. Ya, karena bagaimanapun aku mengatakan bahwa kajian-kajian di sini, kajian-kajian akademik ilmiah tidak bermaksud untuk mengguncang iman siapapun. Tapi kalau kamu merasa imanmu tergoncang kan aku juga tidak bisa atur-atur orang iman itu otoritas kamu, maka saranku jangan di sini cari tempat lain daripada kamu di sini nanti merasa tidak nyaman ya akhirnya nyampa doang kan sayang gitu ya jadi rubrik ini khusus mendiskusikan segala sesuatunya dalam meja diskusi yang ilmiah ya kita membicarakan bagaimana ini duduk permasalahan aku kira itu harus dipahami ya jadi mampir ngombe kali ini aku kasih tajuk Yesus naik Yesus turun ya nah, turunnya itu sebetulnya gimana dua kali atau tiga kali gitu loh sebetulnya kalau ada teman dari saksi Yehopa Kristen Tauhid terus Kristen yang mainstream lainnya ya terus nanti kita undang teman-teman Mormon untuk mendiskusikan mereka kita kasih waktu untuk memprestasikan mempresentasikan atau mendeskripsikan bagaimana kok Yesus bisa turun ke Amerika itu. Itu kan bagus. Nanti kalau kita setuju ya alhamdulillah. Haleluya. Ya, enggak setuju ya sudah saling menghormati. Itu namanya kedewasaan. Oke. Sampai di sini dulu untuk saudara-saudaraku semuanya. Semoga Allah meramati kalian semuanya, memberikan rezeki yang barokah. Ya. Dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Dan pesan dari aku Selalu Pegang teguh Al-Quran Islam Kanjeng Nabi Muhammad Dan Allah sampai menutup mata Tetapi Jangan lupa beri hormat Kepada saudara-saudara kita yang lain Yang beda iman Itu pesan dari aku Dan sampai ketemu senja nanti Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al Alamin